Dampak mewabahnya virus corona sudah menyebar ke penjuru kehidupan, tak hanya sosial kemasyarakatan, tapi agenda pemerintahan pun ikut terganggu, termasuk kegiatan studi komparasi, wakil rakyat, dan tugas kedinasan lainnya. Hari ini nyaris semua provinsi Jawa dan Bali menerapkan tidak menerima tamu dari luar daerah, termasuk beberapa kementerian di Jakarta. Hal tersebutlah yang mengalihkan kunjungan kerja anggota DPRD Kalimantan Tengah ke DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Hal tersebut seperti yang disampaikan Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kalteng Abdul Rajak. Memang sebelumnya kita nyatakan kunjungan ke luar daerah, Komisi 4 dan komisi-komisi yang lain DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ke Pulau Jawa. Pulau Jawa ya? Dan Bali dan beberapa tempat lain. Jadi sesuai dengan situasi kondisi merebaknya corona yang merebaknya menyangkut virus corona ini, ada sebagian daerah lockdown tertutup, sehingga kita mengambil keputusan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah kita hampir sama dan berdekatan. Sementara itu, Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian Haka mengaku virus corona tak seharusnya disikapi dengan kepanikan. Pihaknya justru lebih mengkhawatirkan dengan mewabahnya narkoba yang semakin meneror Banua. Karena menyikapi masalah corona ini pertama jangan berlebihan. Pada intinya kami mendukung untuk program pemerintah. Tapi juga ada sebaliknya, jangan terlalu juga kita terlalu dibasarkan. Malah lebih besar pada corona itu sangat mendesakkan generasi muda yang menjatuhkan itu adalah narkoba. Contoh, seminggu kemarin itu hampir 2 piko setengah. Kali itu sampai masuk di Kalimantan Selatan, khususnya 2 jutaan anak generasi muda yang jadi korban. Adapun kunjungan kerja ke DPRD Kalsel ini terkait penanganan permukiman kumuh yang saat ini DPRD Kalsel telah memiliki perda terkait penyelenggaraan pemukiman tersebut. Mahyuni, Banjar TV.